Salam sejahtera, sebanyak 4,839 kendaraan yang cuba merentas negeri tanpa kebenaran termasuk untuk pulang ke kampung untuk beraya di arah berpatah balik pada Jumaat lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia adalah angka tertinggi pernah dicatatkan sejak pelan pemulihan negara dilaksanakan. Anggota dan petugas keselamatan negara di arah bersiap sedia untuk menghadapi pertambahan kendaraan yang cuba merentas negeri tanpa kebenaran termasuk untuk pulang ke kampung menjelang sambutan Hari Raya 2 hari lagi. Beliau berkata kerajaan menasihatkan orang ramai supaya tidak curi-curi pulang ke kampung dan kekal duduk di rumah supaya tidak dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Tegasnya, peningkatan kes serta kluster disebabkan pergerakan rentas negeri dan ziarah pada Aidilfitri lalu perlu dijadikan iktibar oleh semua pihak. Katanya, rakyat seharusnya tidak mengambil ringan pematuhan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19.